merupakan salah satu kegiatan yang akan mendukung embrace spiral positif, yaitu melakukan tes calon karyawan. Mudah-mudahan sesuai dengan target yang kita inginkan bisa tercapai. Dan tes pertama ini adalah CBT. Bukanlah merupakan akhir dari tes ya untuk menjadi pegawai ya, karyawan umum, tapi pelaksanaan ada 3 tahapan. Yang pertama tes CBT, kalau yang bersangkutan lulus maka akan dilanjutkan dengan psikotes. Kemudian kalau psikotes nanti juga dinyatakan berhasil ya, maka calon pegawai itu akan mengikuti wawancara. Itu merupakan tahapan akhir untuk menjadi seorang pegawai ya, yang nanti ditempatkan di UMI dan di rumah sakit.